Halo, selamat malam. Assalamualaikum, saudaraku. Kita akan melihat kondisi ikan yang terserang penyakit jamur maupun parasit. Kira-kira 4 hari yang lalu, ikan ini terserang jamur dan parasit. Terlihat ada parasit yang menempel. Kemudian, cara mengobatinya adalah: volume air disurutkan 50%, kemudian diberi garam sampai kadarnya sekitar 2 ppt, kemudian diberi methylene blue, obat untuk jamur. Ikan segera dipuasakan, sudah puasa sekitar 2 hari. Kemudian ini terlihat ikan sudah mulai ada respon makan. Semoga saja ini hari keempat semakin pulih, semakin sembuh dari sakitnya. Nanti akan mulai dilakukan pergantian air 10% untuk mengganti air dasar. Semoga saja di hari ke-7, ke-8 ikan sudah sehat kembali. Inilah beberapa cara bagaimana mengatasi penyakit ikan yang sering muncul di musim hujan. Benih ini umurnya sudah 35 hari dengan jumlah 90.000 ekor di dalam satu bak dengan diameter 5. Ikuti terus video-video tentang budidaya lele yang unik dan lebih kreatif. Salam budidaya ikan dari Bogor.